bergantung. Oh, ceritakan kisah itu padaku. Bertahun-tahun yang lalu, sesaat setelah restoran tutup, alat pemotong yang ada pengaitnya yang biasa digunakan koki menggoreng seperti dirimu, orang yang paling kekuk. Dan kemudian suatu malam ketika sang koki sedang memotong-motong patty, itu terjadi. Dia pasti lupa memberi saus. Bukan. Tidak mencuci tangan. Bukan. Porsinya kekecilan. Bukan. Dia memotong tangannya sendiri tanpa sadar. Maksudmu seperti ini? Atau seperti ini? Bagaimana dengan ini? Atau ini? Seperti ini? Seperti ini? Seperti ini? Hah? Tidak, seperti ini. Aku seperti bilang ini. Dia memotongnya. Jadi? Jadi tidak tumbuh lagi. Oh, tidak. Kemudian dia mengganti tangannya dengan sebuah spatula karatan. Kemudian dia menjadi gila. Kemudian api membakarnya. Jadi sekarang setiap... Ini hari apa? Selasa. Setiap hari Selasa malam, hantunya akan kembali ke Krusty Krab untuk pembalasan dendam yang sangat mengerikan. Oh, tapi hari ini adalah hari Selasa malam. Maka dia akan datang. Dari mana kita tahu? Ada tiga tanda yang mendahului kedatangan The Half Slinging Slicer. Pertama, lampu-lampu akan berkedip beberapa kali. Kemudian... Hei, aku minta tambah saus. Ini. Kemudian, telepon berdering, tapi tidak ada suara penelponnya di sana. Akhirnya, The Half Slinging Slicer tiba di halte bis dengan menaiki sebuah bis hantu. Kemudian, dia menyeberangi jalan tanpa melihat ke kiri dan ke kanan lagi, sebab dia memang sudah mati. Kemudian dia menggaruk-garuk jendela dengan tangannya yang kasar. Dia membuka pintu. Kemudian pelan-pelan dia menghampiri sebuah sudut. Dan kau tahu apa yang dilakukan selanjutnya? Apa? Benar, kau ingin tahu? Apa? Kau yakin ingin mengetahuinya? Apa? Apa? Apa yang dilakukannya? Dia menangkapmu. Wah! 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 Wow! Kena dia. Wow! 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 SpongeBob. Wow! Wow! Kunjungi Aladdin Mall.